teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Bona dan kakak melihat anak-anak bermain gasing. Aku juga ingin main gasing, kata Bona. Kak, ya, kamu harus beli gasing dulu di toko mainan, kata kakak. Sementara itu, Ola duduk tertidur di bawah pohon. Ola, kak, kamu mau main gasing nggak bersama Bona? Kak, kak, tanya kakak. Sambil mengantuk, Ola membeli gasing. Lilit dulu dengan tali, lalu ditarik, maka gasing akan berputar, kata pelayan toko. Bona dan Ola kembali ke tempat anak-anak bermain gasing. Ola pandai bermain gasing. Ya, gasingku tidak bisa berputar, keluh Bona. Ak, gasing itu terlalu kecil untukmu, Bona, kata kakak. Aku sulit memegang talinya, kata Bona. Ola segera kembali ke toko. Apakah ada gasing yang lebih besar? Tanya Ola. Ada, tapi tak ada talinya, jelas pelayan toko. Oh, tidak perlu, kata Bona. Lalu ia melilit gasing besar itu dengan belalainya yang panjang. Ola dan kakak bertepuk tangan melihat Bona. Bona menarik belalainya dan gasing itu berputar cepat sekali. Wah, bagus sekali gasingnya, kata seorang anak. Kak, 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 temanku ini memang pandai, teriak kakak. Cepat sekali berputarnya, kata seorang anak perempuan. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!